Pas seterusnya yang keempat ya. KL Diamond. Yang keempat. DJL 9 berapa ni? 9 8 5 7. Terima kasih lambai-lambai tu. Masuk parking dulu. Okey, so bas yang keempat. Kita tunggu lagi sebuah bas untuk komplit hari ini. 5 buah bas semuanya. Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah, hari ini kita nak review sebuah bas ya. Sebuah bas yang berada dalam lensa kabel kita sekarang, iaitu sebuah bas yang dimiliki oleh KL Diamond. So, bas ini bernombor pendaftaran VBJL9857 KL Diamond. Yang ini kita tarik ya, daripada belakang sampai ke tengah dan ke hadapan. Nampak tu ada berlian kan. So bertepatan dengan nama company bas ini, KL Diamond. Alright guys, jom kita tengok bahagian dalaman untuk bas KL Diamond ni. Alright, so sebab saya agak tertarik ya dengan melihat tempat duduk dia ni, seat dia ni macam ala-ala bucket lah. Kalau yang ada yang tahu dulu seat ni siapa yang pakai, boleh komen. Saya kurang pasti ya, tapi kita cuba cari pembuat untuk seat ni. Nampak seat dia berwarna biru, ala-ala bucket macam tu. Kita nampak kan, saya tak boleh nak ke depan sebab ada ramai-ramai passenger. Jadi kita review daripada kejauhan sahaja guys. Bahagian atas ada lagi compartment yang terbuka. Jadi tuan-tuan boleh meletakkan barang-barang yang sesuai lah untuk diletakkan di atas ni ketika menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh KL Diamond. So ini bahagian dashboard dan juga kokpit untuk pemandu bas ini. So bas ini bernadikan Nissan diesel ataupun UDJP 251S. So bas ini juga mempunyai televisyen yang besar. So soft reminder, dilarang memuang sampah keluar dari kenderaan ini. Okey, sekarang kita tengok corak yang ada pada badan bas ini. Seperti yang kita tengok tadi kan, ada diamond. Bas ini pula berwarna merah, hitam dan garis warna putih. Memang nampak garang kan, sesuai warna ni. So ini dia daripada sisi pintu pemandu bas dan belakang. So kita dapat tengok full view wajah bahagian belakang bas yang dibuat oleh M-Trans ini, bas Iriza.